Family, blessing. Yay. Happy Monday, y'all. Hopefully you guys are doing wonderful. Hopefully God has been blessing you today. And before we get started, we are going to sing some praise and worship. So is everybody ready? Yay. Amen. God see moon to Tu rasakan kasih kuasa Roh Kudus, Tu rasakan kehadiran-Mu, Tu rasakan, kasih-Mu Tuhan, Tu rasakan kuasa-Mu Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
selalu membuatku terpesona. Segala pujian hatimu ya Tuhan, hanya kau yang layak ku agungkan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, Kaulah kekasih kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, Kau yang patut dipuja, Kau yang patut dipuji, Kau yang patut disembah. Diubah nama, diubah jiwa, diubah sekejap. Mulialah nama-Mu, tiada Allah yang seperti Allah-Mu. Kau yang ternyanyi dalam hidupku, Kau yang layak dimuliakan, Kau layak yang diagungkan, Yesus Kristus Tuhan. Muliakan segala orang, nama luar hatimu. Sinarlah karunia Tuhan, tiada dan tidak berutus hidup. Tiada merata sunnah marwata sih. Orang tak sangka diorang tak sedang marwata sunnah. Orang tak ia nama, orang tak ia nama ruwata sih. Itu beruntung merata sia, orang marwata sih. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ya Allah Tuhan, Kau yang patut dipujikan. Tiada tersembah diurahkan nama-Mu. Urat daya rasa cinta diurah. Sina maruah takdir. Haleluya, glory. Sina maruah takdir. Sina muria daya namu. Syukurlah cinta mamu. Allah yang hidup. Haleluya. Sebab kau besar. Kekuatanmu masyai. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, bahkan besar berpatahku rajai. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, rajai presiden. Thank you for everything you have done for us, for
our whole life, Lord, in the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. 1, 2, 3, blessing, blessing, blessing. Shalom, saudara. Selamat malam. Ada sukacita malam hari ini. Haleluya. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua, ya. Jangan sampai hilang itu damai sejahtera, ya saudara ya. Harus ada selalu, senantiasa ada pada diri kita semua. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang teenager. Aha. Buat saudara yang punya anak-anak teenager, buat saudara yang punya anak-anak yang apa namanya berbahasa Inggris, mungkin bisa harus dengar nih saudara ya. Mungkin saudara bisa bawa anak saudara untuk bisa duduk dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan satu yang lain. Amin saudara, supaya kita ini bisa menjaga perkembangan anak-anak kita supaya tetap takut akan Tuhan. Amin. Supaya anak-anak kita ini fokus akan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, amin. Nah, hari ini kita akan menyapa satu demi satu yang sudah hadir di live streaming. Shalom, Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, shalom. Ibu Susan, shalom. Ibu Wanti Silalahi, shalom. God is so good, God is wonderful. Di Facebook Ibu Wanti, Devotion 171 with Pastor Rudy Gunawan at USA. Please kindly check this video. Don't forget to share, like, comment, and subscribe, and bell. Thank you. Ibu Wanti, Ibu Lisa, shalom. Jojo, shalom. And then anaknya, Fenya, shalom. Gunawan USA, shalom. Gunawan USA, God is so good. Lili, Ibu Lili Helena, shalom. Cesar, shalom. Justin, shalom. Aprilia, shalom. Di Facebook ada Ibu Amelia Sinebu, shalom Ibu. Arisma, shalom. Shalom, Ibu Yulia Wibowo. Semua diberkati, amin. Bagaimana Indonesia dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, Ibu Yulia, ya, semuanya terkendali, ya. Oke. Di Facebook ada Ibu Puspa, shalom. Semuanya, Olivia, sehat-sehat semuanya, Ibu. Tuhan berkati. Kapan datang ini, Ibu? Ini di Indonesia atau di Amerika sekarang, Ibu Puspa? Iya. Shalom semuanya, have a blessed evening. Yeah, evening. Shalom Pak Hermanus, Ibu Lenlen, Michael, Dave, and then Mark, yeah. Ibu Afrina, shalom. Sehat sentosa bersama suami dan seluruh anak-anaknya, ya. Yeah. God is a good. Ibu Swanli, shalom di Facebook. Ibu Nona, shalom. Malwin, shalom. Ibu Novi Ho, shalom. Pak William, shalom. Ibu Linda, shalom. Caroline Grace, shalom. Matthew Prajanata, shalom. Naomi Matea, shalom. Ibu Fatih, shalom. Ibu Fiti, shalom. Pak Andre, Lauren, and then Jackie, shalom. Gimana kabar Pak Andre? Sehat-sehat semuanya ya? God is so good. Crew Fancy, shalom Crew Fancy. Tuhan itu luar biasa. Ibu Suwandi, shalom. Pak Julianto Irwanto, shalom Pak shalom. Julianto shalom. Ibu Devi, shalom. Tiffany, shalom. Perjalanan bagaimana? Nikmat, blessing coming. Puji Tuhan. Melda, shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Melda, Tuhan Yesus memberkati. Yulia di bawah, terima kasih semuanya sehat-sehat. Berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu Yulia di bawah berkata terima kasih, berkat Tuhan luar biasa. Shalom Ibu Elizabeth, Pak Amba, Veronica, Pak Andre sama Warren. And then di Facebook ada Ibu Puspa. Halo, come back already. Oh, welcome back in USA. Welcome home.
Tuhan itu baik, Ibu Fatih. Saya semua, Pak. Puji Tuhan, kata Ibu Fatih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Ibu Afrina, wah, anak-anak saya lagi online school. Nanti kami putar ulang tayangan ini untuk didengar mereka. Oke, oke, oke. Ya, hari ini kita akan berbicara, guys, tentang teenager, ya. Youth lah, ya. Nah, yang saya dengar saat ini itu adalah banyak anak-anak umur-umur belasan tahun ini justru mereka lebih menjauh sekarang ke Tuhan, ya, bukan dari mendekat, Tuhan. Lebih menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah sering kali orang tua ini kurang, apa ya boleh dikatakan ini, karena waktunya kurang, habis keadaan seperti ini, kita lebih fokus akan penyakit, fokus situasi dan kondisi. Seringkali kita juga lupa untuk memperhatikan anak-anak kita lagi ngapain, ya, gitu. Setahu saya kebanyakan saat ini itu, di saat-saat pandemik itu, anak-anak justru pegangannya telepon semua. Ya, jadi malah ada yang ngunci ke kamarnya, dipanggil-panggil nggak mau datang, ya kan? Ya, nanti kita akan share, jadi sudah bisa dengar dari anak-anak kita juga. Ya, supaya saya juga dengar sendiri, kita semua dengar ini, nggak ada settingan nih, saudara. Pokoknya mereka center, sekalipun keluarga, nggak ada settingan ini. Harus dipotong dulu dah, on the spot, ya. Jadi betul-betul ini dari hati mereka, ya. Kalau salah, ya habis ini problem, gitu. Ya. Pokoknya habis tayangan ini, dan. Nah, jadi saya ingin mengajak. Jadi saya ingin mengajak semua, baik itu parents-nya, juga anak-anak kita, ya. Jadi kita ini harus bisa mendudukkan porsinya, gitu. Karena kalau seperti yang saya katakan, kita ini sekarang ini ketinggalan, apa ya, zaman lah istilahnya, boleh. Yang umur-umur kita ini kelihatan, apa, zamannya sudah berbeda. Mereka lebih jago dari komputer, mereka lebih tahu banyak. Nah, kadangkala kita dikelabuin, gitu, saudara, ya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Oh iya, begini, udahlah, nanti aja gue kasih tahu lah, gitu kan, gitu, saudara, ya. Udah, nanti gini aja, cepet-cepet aja. Kenapa? Karena dia punya kesenangannya sendiri. Nah, itu yang terjadi, itu, saudara. Kenapa? Karena handphone itu about apa? About me, gitu. Tentang dirinya sendiri. Yang punya handphone itu akan berpikir tentang semuanya, tentang dirinya sendiri. Nah, dia, gitu. Iya, karena itu adalah belonging. Tapi dia lupa yang bayar orang tuanya. Dia lupa semua yang mengadakan orang tuanya. Nah, ini harus di-rewind, ya. Harus dikasih tahu supaya mereka ngerti dan sadar. Kenapa harus dikasih tahu? Karena pengaruh cell phone, media itu sangat besar sekali. Apalagi di Amerika. Waduh. Saya tidak tahu, yang saya tahu waktu saya pulang ke Indo pun udah film-filmnya seperti banyak mistake-nya. Ya, namanya juga sudah mulai aneh-aneh, dalam istilah kata begitu, saudara, ya. Judul-judulnya film-filmnya itu harus diseleksi kalau menurut saya. Mana yang butuh untuk, apa memang anak itu butuh atau tidak sama sekali. Apalagi drama-drama, ya. Ya, zaman sekarang ya, lebih banyak drama. Sinetron, ya. Drama Korea, ya. Yang nanti selingkuh ini sama ini, nanti dia ya. Affair sama ini, affair sama ya. Itu, ya. Seks sama ya. Ini, seks sama ya. Ini. Nah. Terus isinya itu juga sakit hati, balas dendam. Balas dendam, sakit hati, itu against daripada firman, ya. Ya. Do you think there's not drama Korea in my era? No, we have. Yeah. But not drama Korea, drama Mexico. It's really? True. Yeah. They call Mercedes, waktu itu kalau nggak salah namanya. Mercedes, Indonesia bilang Mercedes. Apa sih namanya? Pokoknya adalah dulu Mexico. Telenovela. I forgot the name. How can you remember this? You're not even born. No, in Indonesia. It's a channel network. No, it's in Indonesia. They translate in Indonesian language. They come from Mexico, but sekarang drama is. Have you ever watched one of them? No, before the booming
booming of apa drama TV itu boomingnya pertama kali Spanish ya, Spanish no Spanish country like Mexico, drama dari Venezuela, and change to Bollywood. Bollywood, yeah, Bollywood first. And right now Korean, see later. Apalagi drama Indonesia. Makanya Indonesia sekarang banyak drama, kebanyakan banyak nonton drama sih. Have you ever watched the Spanish drama? They only have in Indonesia television in my have you ever watched my time, not your time. Ya, ever. Itu terkenal sekali. Dulu ingat gak ya? Namanya apa ya? Mercedes, kok gak salah namanya itu. Ada ibu-ibu yang masih ingat gak ada itu drama seri tiap minggu ditungguin sama pembantu. Telenovela, bener. Telenovela siapa? Apa namanya? Telenovela, Maria Mercedes. Masih ya, betul kan? Namanya yeah. Maria Mercedes. Saya nggak, I'm not watching that, but yeah, my pembantu watching every day. Dia udah nongkrong. Dia udah tahu jam 4, jam setiap hari apa. Every day. When I watch that, is isinya apa? Marimar. Nah, tuh keluar semua nih. Ini paling berarti pada inget nih pada zamannya tuh. Marimar. Oh bener aja sih kami nonton. Maria Mercedes. Itu bener tuh Bu Afrina, bener. Maria Mercedes. Saya ingat cuma Mercedesnya aja belakang. Kami berkata Marimar. Marimar saya kurang tahu ya. Cuma saya ingat pembantu saya tuh gila-gila sama si Mercedes ini. Iya. Tergila-gila. Nah, jadi, makanya seperti yang saya katakan di depan tadi, mereka ini betul-betul hanya memikirkan dirinya sendiri. Coba dicek aja ke anak-anak itu, saudara. Ya, that's right or not? Bu Afrina bilang saya dulu tahu karena saya kerja di stasiun TV SCTV. Oh iya benar. Ini keluaran banyak kan? Ada drama macam-macam. Iya benar itu dari SCTV ya. Ingat dulu. Wow. Saruk. Oh itu India abis drama nah, Meksiko. Nah, tambah lagi India. Tapi sebelum Meksiko drama apa yuk? Sebelum Meksiko zaman dulu my sister lah udah di atas kita lagi gitu ya 30 tahun sebelum itu dia zamannya eranya di atas kita gitu ya. Itu kalau nggak salah zaman film ngamuk Kung Fu siapa namanya? Kamu cerita random. No, the apa sih? Yang berseri itu film silat. Toyongto apa namanya? Yeah. Si picak dari gua apa gitu ya? Si buta dari gua hantu. Iya pokoknya yang gitulah. Dulu ada juga loh dulu apa, itu drama-drama. Iya. Burung Raja Wali, pendekar yeah. Burung Raja Wali. Nonton Wanti, Bu Afrina 2 tahun kerja di SCTV, jadi nonton terus. Gak maaf, Sen. Oh iya, benar Ami, Toyongto. Toyongto, benar kan? Itu jam-jam itu. Juga nonton juga. Kopingho. Enggak, itu lah, Kopingho. Itu sampai ada videonya berseri, kalau kita zaman dulu nggak ada TV, ya kan? TV serinya ditunggunya seminggu sekali, kan, dulu. Acaranya sampai kakak saya tuh sampai pinjam video yang besar begini, masih ingat nggak yang kasetnya segini gede, tebalnya segini, itu sampai pinjam di toko sewaan video, 10 seri, tiap hari nontonnya. A VHS? No, more than VHS. Sebelumnya VHS mungkin udah the newest one, tapi dulu apa beta something yang tebal banget, yang itu segini, gede. Oh, zombie. Ya, Yoko Pendekar Raja Wali. Nah, iya benar itu. Aduh, hafal aja sih yang ini. 20 tahun greget. Dia bilang 20 tahun, oh bukan 2 tahun, 20 tahun. 20 tahun di SCTV. Wah, wow, udah berakar dengan video film-film begitu ya. Sekarang udah mulai Korea nih. Korea siapa itunya? Itunya, siapa? Yuma? Jin. Saya Jin. Yuna itu siapa sih? Banyak orang-orang bilang Yuna. Yuna who's that Yuna? Oh, no, that's like... No, itu Yuna, music. Itu artis Korea K-pop. Main lagi. Pemain film juga. Jadi dia pemain sinetron juga, Mak. Kita rencananya, saudara, setiap Senin. Benar, benar ya. Setiap Senin, kalau tidak ada apa-apa kesaksian dari guest, karena kita lagi menghubungi beberapa guest, nah, Senin ini kita mau acaranya coba berdialog untuk anak-anak din juga. Jadi supaya orang tuanya itu juga bisa menghadapi bagaimana situasi dan kondisi di saat-saat pandemi. Ya.
Karena tapi seperti tadi kita mengingatkan bahwa itu yang keterikatan dari mereka itu adalah video-video film seri. Kalau yang sekarang ini adalah Korea, yang kita lagi rame ribut nih saudara nih. Di keluarga kami ya ini. Dan saya harap itu pun mungkin merupakan pergumulan buat orang tua. Nah, jadi kita harus tahu gimana caranya bisa menghandle mereka dengan baik gitu. Ya. Karena itu tadi yang saya katakan, di pandemi keluar takut. Ya, Anda apa sudah lama kelamaan dikurung di rumah, lama-lama jadi malas. Ya, habis itu di dalam rumah sedikit keluarnya kalau lapar aja cari makan. Ya, habis itu balik lagi ke kamar, tidur lagi. Dimaunya dibilang tidur, tapi kenyataan dicek cell phone lagi. Nah, ini yang menjadi problem di dalam kehidupan selama pandemi. Pandemi juga menghasilkan sesuatu yang baik juga menurut saya, bisa kumpul. Nah, inilah yang harus kita, apa istilahnya itu, yang harus kita jaga adalah jangan terlalu seringnya, apa namanya, anak-anak kita itu dibiarkan main cell phone. Atau jangan dibiarkan keseringan dikurung di kamar sendiri. Apa yang dia mau, apa yang diinginkan harus dia jalankan. Nah, saya nanti mau tanya beberapa hal, nanti mungkin saudara bisa dengar ya, supaya anak ini punya jawaban sendiri juga nih, tak suruh jujur juga anak-anak saya nih saudara. Ya. Nah, kita punya anak lima ini. Jadi seringkali kalau sudah di dalam kamar, satu jam aja, nggak keluar-keluar aja. Begitu disuruh, itu immediately bisa nada jawabnya males-malesan. Atau nada jawabnya menunjukkan bahwa dia nggak suka diganggu. Atau jawabannya dia pura-pura dengar sebenarnya, tapi pura-pura nggak dengar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Mungkin kalau buat saudara di sini berkata, gua nggak punya anak gua sendiri yang besar-besar. Saya mau memberitahu buat saudara, sekalipun saudara nggak punya anak-anak, ya, tapi seringkali anak-anak kita dibiarkan sekalipun udah besar, yang belum kawin khususnya loh ya, yang belum menikah. Seringkali dibiarkan sendiri. Jadi, kalau nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika ini udah 18, boleh seenak-enaknya sendiri. Seharusnya itu nggak sesuai kontak the Bible, saudara. Gitu. Kalau orang anak itu mau misah sendiri, harusnya harus sampai menikah. Kenapa? Umur 18 tahun kalau menurut saya itu belum matang benar, saudara. Dalam untuk mengarungi bahtera. Mana yang harus apa yang harus dia boleh lakukan atau tidak. Itu pun enggak 100% anak-anak kita ngerti. Kenapa? Belum makan asam garam dengan apa namanya? Dengan benar. Karena 18 tahun itu masih bimbang, saudara. Kenapa? Karena dia akan lebih condong di mana lebih banyak temannya, di situ dia akan datang. Tapi begitu temannya tidak ada, dia akan give up, apa istilahnya, outside gitu loh, saudara. Dia tidak akan mau kumpul di situ. Padahal kalau kebenaran firman Tuhan itu, semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita akan dijauhi banyak orang. Karena kebenaran itu bukannya tempat kita yang ada di dunia ini. Kebenaran itu tempatnya di surga sesungguhnya. Nah, kenapa kita ada di dalam dunia ini melakukan kebenaran? Supaya kita jadi influen. Nah, banyak anak-anak itu takut kehilangan teman. Beda dengan orang tua. Kehilangan teman nggak apa-apa, gue punya suami, istilahnya gitu. Nah, anak-anak ini enggak. Makanya kalau dalam situasi pandemi ini, mereka beringasa atau nggak beringasa, jadi nggak tenang, ya sana sini, lo nggak tenang. Tapi begitu dikasih cell phone tenang. Kenapa? Karena about me, itu yang saya katakan. About dia nggak mau peduli orang lain lagi. Nah, kalau kita anak-anak itu bisa kumpul dengan teman-temannya, so happy. Dia nggak care dengan family lagi, bahkan bisa lupa. Justru dia lebih percaya akan temannya daripada orang tuanya. Nah, ini yang menjadi big problemnya nih, saudara. Nah, ini yang malam hari ini saya mau tanya pada mereka-mereka, pada anak-anak saya juga, supaya mereka tahu. Nah, seperti yang saya katakan, kalau orang tua nggak punya anak, nah, orang tua nggak punya anak itu juga berbahaya juga, saudara. Kenapa? Soon or later, orang tua itu akan duduk di komputer atau HP juga. Nah, ada orang tua yang terikat dengan drama Korea. Nah, maka dari itu yang berbahaya sekali.
justru seharusnya sebagai orang tua, bukan ya apa anaknya satu atau dua atau sudah besar-besar, seharusnya kalau menurut saya itu the good time for relationship, good time for worship to the Lord. Tapi kenyataannya enggak. Nah, ini yang juga harus kita mengerti, baik orang tua maupun teenager. Cuma malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bagaimana menghandle anak-anak teenager ini, saudara, supaya dididik dengan baik, dididik dengan benar, supaya mereka ini betul-betul ngerti gitu, saudara. Kadangkala kalau kita punya anak sematawayang, waduh, seperti pualam. Kalau menurut saya enggak pas, saudara. Ya, semakin kita sayang anak itu, semakin apapun permintaannya dituruti, begitu suatu ketika saudara tolak, anak itu akan sakit hati dan akan menjadi orang yang apa namanya memberontak, yang betul-betul membuat orang tuanya kaget. Kenapa? Biasanya dikasih terus, tapi waktu saudara tolak, dia bisa kecewa banget, sakit hati sekali sama orang tua. Kenapa, saudara? Nah, itulah yang harus kita diskusikan malam hari ini, supaya saudara sama saya ngerti. Yuk kita maju, go forward, seperti yang saya khotbah seringkali, jangan ada di box. Kita harus lepas dari box itu. Kita harus maju, step on. Kita nggak bisa enak-enak, yang mohon maaf nih, saudara. Kadang-kadang orang tua tuh lebih cenderung, kasih aja lah, gue mau santai. Gitu loh, saudara. Nah, itu juga berbahaya juga. Maksudnya tujuannya baik supaya nggak ngerecokin. Tapi itu justru membuat bumerang. Mencermuskan ya. Iya, bumerang sekali. Pas teenager, waktu masih kecil, 2 tahun dikasih cell phone, dikasih iPad. Tapi begitu udah mulai remaja, dia mulai rebel. Yeah. Karena apa? Udah terbiasa dengan kesendiriannya dia. Iya, karena tadi malam itu pas kebetulan ngomong soal teenager. Tadi malam tuh ada yang counseling sama saya juga tentang itu, malam sekali karena waktu Indonesia ya, ada salah satu ibu dengan anak perempuannya bermasalah. Karena apa? Dia terpengaruh dengan pergaulan. Ya, ini juga hati-hati. Dan ini banyak terjadi di Indonesia, dan kita udah melayani 2 orang juga yang seperti kayak gini ya. Jadi anak ini dulunya pintar sekali ya, waktu SD, maksudnya anaknya bukan anak yang terbelakang, tapi anak pintar gitu. Tapi begitu dia SMA, pelajarannya turun, suka bohong, suka bilang buat PR bilangnya udah, tiba-tiba teguran dari gurunya ada 10 bahkan 12 PR nggak dibuat gitu. Ibunya yang kaget karena ibunya kerja, bapaknya apa, pokoknya yang jaga di rumah cuma bibi gitu. Jadi katanya setiap kali ibunya ngecek, anak-anak sekolah nggak, karena udah online sekolah nih ya, anak-anak sekolah nggak, oh bibinya bilang gini, iya si ini, tapi yang satu katanya masuk kamar pas ibu pergi kerja, masuk kamar tidur lagi gitu ya. Nah, itu kejadian zaman sekarang karena biasa dengan gaya sekolahan yang ke sekolah kumpul dengan teman, tiba-tiba harus duduk online gitu. Akhirnya membuat anak ini menjadi malas, tapi sebelumnya karena pada saat dia sebelum masuk era online pandemic ini, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan ke mall, Pak. Remaja-remaja di Indonesia, saya nggak tahu ya, kurang tahu ini menurut cerita ibu ini. Dia bilang remaja di Indonesia kadang-kadang tanpa sepengetahuan orang tua, mereka suka pulang sekolah atau kadang-kadang bolos sekolah itu ke mall. Kita nggak tahu ya. Nah, jadi ini anak soal bergaya-gaya tentang mall dan segala macam, dan jadi inputnya banyakkan dari temennya. Hal-hal yang rebel, kalau pulang ke rumah orang tuanya udah nggak bisa handle lagi. Handphone, ya seperti tadi, handphone udah jadi bagiannya dia. Kalau diambil, dicek, marah-marahnya udah kayak keterlaluan gitu. Udah kayak ketakutan ada apa gitu, kayak nggak mau dicek. Nah, ini jadi itu problem yang ada sekarang. Jadi orang tua juga harus aware ya, kita ngerti mereka cari uang, tapi juga jangan membiarkan mereka sendiri. Itu yang paling penting tuh sebetulnya, tanamkan firman. Iya enggak? Jadi adakan, usahakan ya Bapak Ibu, kalau bisa setiap hari tuh at least 1 jam duduk dengan anak dan dengan firman ya. Bukan cuma duduk doang, makan, tidur gitu segala bercanda, no. 1 jam at least firman sama anak-anak. Paksakan.
Karena kalau enggak nanti seperti kayak gitu. Begitu besar ibunya ngomong apa disautin. Ini apa namanya? Pokoknya against sekali sampai itu anak ada statement seperti ini. Nah, itu yang membuat pusing ibunya ini, Pak. Dia bilang katanya, "Iya, nanti sebentar lagi saya umur 18, dia sekarang mungkin sekitar 14-15 tahun. Sebentar lagi saya 18, saya kan keluar dari sini, saya nggak mau gitu." Jadi udah ibunya langsung kaget ngelihat perubahan anak yang dari SD-nya pintar, sekolahnya baik-baik, begitu masuk remaja, pergaulannya nggak kekontrol, dan saya tanya, rajin dibawa ke gereja? Nggak rajin, tapi kan tetap kurang, ternyata di rumahnya juga kurang untuk fellowship bersama keluarga, ya, yang khususnya untuk menanamkan firman, seperti Ulangan 6 ayat 7 itu. Tuhan bilang, berulang-ulang harus diajarkan kepada anak kita. Memang kelihatannya kayaknya capek juga ya, ngomonginnya tentang firman. Aduh, nggak ngerti sih, enggak. Tapi ternyata memang begitu, anak tuh harus diajar berulang-ulang. Sama seperti kita ke sekolah, right, Seita? Blessed Girlie? When you at school, your teacher teach you about math, right? So, did he or she teach you one time only and then the next day you get test or exam? No, right? That he has to review again, like this, like, gitu kan caranya. Nggak langsung diajarin sekali, oke, besok tes. Jalan sekali, oke, besok quiz. Nggak kan? Dia harus terus diulang-ulang. Begitu juga dengan firman. Begitu diulang-ulang, you will remember everything about apa yang diajarin gurunya. Benar nggak? Begitu gurunya ngajarin tentang matematik berulang-ulang, atau sejarah, atau history, atau biology, berulang-ulang, jadi kita keinget, oh iya, gurunya pernah ngomong gini, oh iya, gurunya pernah. Nah, itu juga firman. That's the reason kalau Mami Daddy ngomong firman, that's meaning jadi setiap langkah kamu, pada saat kamu mau berbuat dosa, kamu ingat, oh iya, pernah diomongin firman ini. Oh iya, saya nggak boleh bohong. Oh iya, saya ini. Nah, jadi banyak sekarang ini di Indonesia problem teenager. Saya rasa bukan cuma Indonesia ya, mungkin saat ini di beberapa kota besar. Welcome, Ekong. Thank you. Ada iklan yang lewat, maaf, iklan baju merah. Jadi problemnya, kalau kita hanya mempercayakan kepada anak itu sendiri, ya, oh dia udah buat PR, oh dia ini, nggak bisa juga zaman sekarang. Zaman now katanya, harus ngecek-ngecek. Tetap orang tua harus involve, at least one hour. Involve-nya nggak usah susah-susah kok, firman aja kasih setiap hari. Karena iblis tuh bisa dilawan dengan firman. Jadi kalau menurut saya, saudara ya, sekarang ini pupung komplit ini anak saya hari ini, tepat waktu. Pas, nah, that's God's will. Pertanyaan seringkali yang dilontarkan oleh anak-anak itu adalah relax, maunya enjoy, maunya fun, ya, maunya apa yang menjadi apa keinginannya itu selalu dituruti. Guys, I wanna asking you now, okay. Ya. Kenapa sih lebih senang cell phone daripada activity? Why you quiet now? Yeah. Padahal you before is play badminton, right? And then immediately the pandemic stop. We cannot do anything. Stop the activity. Now what? After that, you just sit down. Homework. Yes. And then at home, yes, right? And then in the room, and then every time you open the door, your door, yeah, open the door. Always look what? Look always cell phone. Yes. Nah, what happened? What happened? Gitu loh. Apa yang membuat kamu itu bisa terpikat? What makes you be so attracted to it? Yeah. What makes you become so attractive to your cell phone? Ayo siapa dulu jawab? Yang itu kenapa? Yang itu open door. No, all the sea, yang itu all the sea. Because Ame kan saudara kan udah pasti. Because we want to work on our reaction time. So when we play games, we have faster reaction. No, I'm asking you. This is about
youth so when, and wait, yeah, so then when our parents, so then when our parents call us to clean up, our reaction is fast. Like, oh yes, and also, fast reaction time. So when you train, right? When you play games, you were really concentrating, you had really fast reaction. So then when your parents call you, it's like, Echo, yes! You know, it's fast, super fast. But the reality, the response is fast, but the action is slow. Oh, but, yeah, that's why I'm still working on it. That's why training needs me. Whatever. Okay, girly, go first. No, can it be oldest, youngest, okay, please? Oldest, youngest, great. Okay, you go first. Okay. Don't use business. That's not an excuse. I was myself. Saudara, kalau tadi saudara lihat jawaban anak saya, dia berkata, oh apa namanya, cepat reaksinya, langsung. Ada dia, pengaruh supaya. Oh, enggak. Maksudnya gini, kan tadi kan dia bilang bahwa cepat reaksinya. Supaya cepat, jadi membantu iya, cepatan reaksi. Cepet. Nah, itu kenapa? karena di live streaming, saudara. Iya. Iya, jadi. Saya gini, ini yang saya lihat ini, excuse itu selalu dalam anak-anak yang masih muda gini ya, saudara. Nah, saudara bisa lihat ini, bagus sekali sih, saya senang yang gini, saudara. Jadi dia excuse untuk kelihatan is good, gitu ya, saudara ya. Jadi dia melihat, oh aku ini oh good, gitu. Bahwa saya itu is like help, gitu. Tapi kenyataan sesungguhnya, tapi waktu saudara menemui, tidak seperti apa yang dikatakan gitu. Nah, ini yang berbahaya buat untuk orang tua. Orang tua itu harus selalu mengecek, jangan hanya apa istilahnya itu yes aja gitu. Tapi harus mengecek dan harus diteliti dengan baik apakah perkataan itu sesuai atau tidak. Nah, kenyataannya kan banyak tidak sesuai. Itu yang saya katakan. Sebenarnya anak-anak umur 18 tahun itu belum bisa pisah dari orang tua. Dia masih labil. Hari ini mungkin dia bisa seperti kata anak saya tadi ya, bisa diomongin gitu. Tapi besok lusa, belum tentu sama juga, saudara. Nggak akan the same. Kadang jalan, kadang enggak. Kadang benar, kadang enggak. Nah, itu yang harus diantisipasi sama orang tua. Berarti bukan cuma umur 18, ini udah 20 tuh. Iya, maksudnya sebelum dia mencur untuk menikah, nah, nanti suatu ketika dia akan ketawa sendiri kalau lihat jawabannya dia. Kalau sudah menikah. Gitu. Nah, kalau saya boleh ngomong, saya kutip perkataannya anak saya perempuan. Itu ibarat, apa istilahnya, barking, ya? Bark, no bite. Ya, hanya bark, but no bite. Jadi menggonggong tapi nggak ada giginya, saudara. Hmm. Nah, kadang dia bisa lakukan, kadang dia tidak bisa lakukan. Next. Nah, makanya ini tipe yang pertama ini, saudara ya. Senang ya, saudara, gini ini IP. Ini enggak ngopi mereka. Iya, ini apa istilahnya, tipe yang pertama gitu. Jadi bagus ya jawab seperti itu karena untuk mempertahankan itu teenager, saudara. Logik. Cuma jangan di anak saudara, kalau seperti anak saya, jangan dimarahi, oh anak-anak saya udah enjoy sama saya nih, saudara. Dia bisa ngobain bapaknya juga. Tante, I feel like the English sub, please, for Trevin. English sub, oh, Echo, okay. You have to translate. Echo, translate. Ah, I got you. Tapi jangan dipilingin ya, translate. Okay, next. Jadi, tunggu bentar. Jadi, untuk ini tipe yang pertama. Yes. This is the first time. Yang anak that saya ngomong, my kid said, dia berkata, yeah, he said, saya main game, I play games, supaya cepat, so I can have bantu fast orang tua saya, I can react fast to help my. Nah, parents. Ini suatu alasan, this is some good excuse untuk dirinya, for himself, untuk merupakan benteng dia, to ground himself, dan dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya, he's showing his parents, I can help, rarely, tapi kenyataannya, but. Dia tidak konsisten. Is not consistent. What are you trying to do here? Nah, tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. In whatever he says. Oh, what he says. Jadi pura-pura lupa nak saya. Oh, he's right. He's right. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Not according what he said. Untuk apa, saudara? For what, everybody? Karena suatu ketika. Because one day.
dia bisa melakukan. He can do. Suatu ketika, one time, dia tidak bisa melakukan. He cannot do. Jadi apa yang diucapkan? So what he is saying? Tergantung situasi. Is according to the situation. Kalau hatinya happy, if his heart is happy, dia bisa lakukan apa yang yang pertama itu dia katakan kepada orang tua. To help his parents. Tapi kalau enggak happy but hatinya, if he's not happy, atau lagi main game kalah, or if he loses in a game, atau lagi ribut sama pacarnya, or he's fighting with itu semua akan bubar, saudara. Everything will still be the same. Everybody. Tidak akan muncul. It will come out. Yang sudah dia katakan. What he said. Nah, itulah problemnya teenager. And that's the problem of teenager. Nah, makanya. And that is why. Teenager. Whether it's youth or teenager. Makanya saya katakan sekarang. I say, you guys. Umur-umur yang mau 18-20 tahun, 18-20 year olds, mau 22 tahun, whether they want to be 22, seharusnya, kalau menurut saya pribadi, according to me, tidak boleh pisah dari orang tua, they cannot be away from their parents, sampai dia punya tanggung jawab, they have responsibilities yang jelas, that is clear, di dalam hidupnya, in their lives. Oh, gua tinggal sama orang tua. Oh, I live with my parents. Sudah seharusnya. It's already sudah met. Sepatutnya it's supposed to be. Saya membantu help tanpa disuruh without them asking tanpa dikomen without them commanding tanpa dimarahi without them getting mad tanpa diteriaki without them screaming. Nah, kalau now, mereka if for them sudah tahu kewajibannya they already know their responsibilities, itu suatu dasar that is a foundation untuk dia bisa berdiri sendiri for them to be able to stand. Tapi kalau dia tidak tahu kewajibannya, if they don't know their responsibilities, itu agak sulit. That's very hard. Di masa depan nantinya in dia future, akan berantakan. It will be messy. Nah, itu harus diketahui that is something that you have untuk kita-kita sebagai orang tua. Understand for parents. Nah, itu excuse yang pertama. That's the first good excuse. Oke, okay, next Veta. Next Veta. Bukannya Kak Gri. Oh, Kak Gri. Oh, great. Somebody got trusted. No, mommy, it's funny because he translated and then just ended up roasting himself. What was the question, dude? the same one. Yeah. The same echo question. Same okay, echo question. The reason why I use my cell phone for business is for shoes. Yes, shoes. Selling shoes. I mean, at least that's true, and trying to make money somehow. Really? And then, most importantly, I have a corporation. So jadi. Apa namanya, because of me, jadi saling tua. Yeezys? No, saling tua. I'm the first kid. Oh, paling so, tua, bukan saling tua. Paling tua, I'm the Elvis. Older one. I can suruh my adik-adik to do all the work. Oh my goodness! So, I have a corporation, and my secretary is my sister. Oh, my vice president is Echo. And then these girly, Blessedy and girly is not old, is the treasurer or the board. So I just tell them to do anything and. They will do it, right, guys? Yes. Yeah. Bellboy. Yeah, they're the bellboys. This is the CEO and your vice president and secretary. Your secretary and your bellboy. Yeah. Who cooks Indomie for me? Ini jawaban yang kedua, saudara. This is the second. Kalau saudara lihat, if you guys see. Kenapa si Gray itu ngomong Akam seperti Gray, itu? Said like that. Ini jawaban yang kedua. This is the second answer. Yaitu excuse. As an excuse. Excuse yang kedua. That is number two. Jadi excuse dia. So this is excuse. Untuk mempertahankan. To hold defense. Nah, his itu defense. Selalu dia bangun defense. He dia dari yang pertama kedua selalu bangun defense. The first and second always uplift their defense. Tujuannya untuk. So that. Menunjukkan. They can show. I am is good. That we are good. Gitu second, saudara, ya. Yeah, like nah, kalau saudara lihat, if you guys see, kalau saudara lihat, if you guys see, perhatikan dengan baik perkataannya anak saya ini, the answer, bahwa setiap that every dirinya
themselves. Dia manage. They manage. Yang menjadi pikirannya dia. To make their thoughts. Itu is good. That, so it's good. Membuat istilahnya to itu. To make, what is it called? Saya 100%. I'm 100%. Akan help. I'm going to help. Gitu ya saudara. Itu right? Itu yang saya tangkap nih. Number two. Tetapi sebenarnya. But in reality. Kalau sesungguhnya. If really. Apa yang dia lakukan itu. What he does. Terdapat pertentangan. Is. Jadi misalkan dia melakukan example, A. He did A. Bersih-bersih. He's. Cleaning. Terus orang tuanya berkata, and jangan begitu. His parents said, don't do that. Raut mukanya agak berubah, saudara. And then their face becomes. Yeah, changed. Because my corporation didn't do it correctly. Nah, itu selalu defense. Yeah, selalu defense. Selalu defense. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Kadangkala, sometimes, dia atur semuanya itu. They try to organize. Dia pikir it's a good. It's a good. Tetapi kenyataannya. In reality. Tidak terjadi seperti apa yang diperintahkan. Like lalu dia dari awal itu kejadian from that thing that happening sampai the end, until the end siapapun whoever yang ditemuinya dia akan marah besar. He will get mad karena penyalurannya pelampiasannya belum terjadi sudah. Because what he wanted didn't happen yet. Termasuk orang tuanya pun. Including their parents. Kalau minta tolong. If they need help. Tapi nggak berani show sudah. But they never want to show. Nah, dia nggak berani istilahnya. Nggak berani. Makanya kadangkala. That's why a lot of dia lampiaskan. Dicari siapa yang bisa tempat yang paling empuk gitu sudah. Yang bisa dilepaskan. Nggak apa-apa. Saya happy dengan anak-anak I'm saya karena dia tahu they know karakter saya. My character. Justru semakin jujur, the more semakin saya honest, tidak akan pernah marah. The more that I'm not gonna get upset. Karena saya didik because anak-anak I saya train my kids belajar dengan jujur. Learn to be honest. Jangan bohongin bapakmu. And don't lie to your parents. Waktu kamu bohongin bapakmu, when you lie to kamu akan big parent, problem. You're gonna have a big problem. Ya sama. Sama orang tua, maksud saya orang tua ya. Jangan kamu bohongin bapaknya sama orang tua, maksud saya orang tuanya. Ingat-ingat ada sebelahnya. Iya. Maksud saya dengan orang tua kamu harus ngomong jujur. Yeah, have, supaya apa? Honest, sebagai so orang tua juga that, tahu permasalahannya anak ini beda-beda saudara. The problem of the kid. Tapi is, dasarnya the foundation, dia defend dulu. They try to defend. Kenapa saya katakan begitu? Like anak saya bersama istri saya sudah berkata, my wife and I have said, selama kamu jujur, as long as you're kita tidak akan pernah marah. You will never get mad. Tapi but, kalau kamu tidak jujur, honest, nanti saya akan kasih ayat. Then I'm going to give you the... Itu akan merusak kehidupan masa depan. It's going to destroy your future. Kenapa? Why? Karena di Alkitab itu dikatakan dalam pasal berapa dari sekarang? Untuk menikah waktu ya. Saudara buka dulu di Kitab Ayub. Jadi saudara bisa terangkan pada mereka. So you guys can see. Dengan tapi di apa saudara perlu tahu? You have to know. Basicnya the mereka defend dulu them, they try to defend untuk mempertahankan keinginannya dia selalu. Tadi dua contoh ini sudah so, gitu suara ya. Ayub enggak terus set. Ayub 36. Job thank 36. You Cesar. Ayub 36. Yeah. Cesar said Greg is good. Really? Yeah. Yeah. Cesar, okay. I agree. Okay. 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 Ayat 36. Dia selalu cari teman di mana bisa membantu. Cesar is my best friend. Cesar. Ayat 36. Job 36. Kok ayat 36? Ayat ke, ya. Ayat 36. Job 36. Iya, 36 ayat ke-14. Verse 14. Nih, sebenarnya mereka tidak pernah tunggu dulu ya. Wait, sebenarnya mereka itu tidak pernah mengerti sebenarnya. This is what I'm saying. Mereka tidak pernah mengerti. They don't understand bahwa defense itu sebenarnya really menghancurkan hidupnya destroying mereka. Their life. Kalau mereka hidup dengan parent, if they're living with a parent, sebenarnya really, parent itu sudah punya already has mas manis dan pahitnya. Sweet and bitterness. Dalam mengarungi bahtera. And doing apapun keadaan that, saudara. And whatever situation. Mau saudara suami istri. Whether you're husband mau wife, saudara single mother. Mau mothers, saudara apa single father. Whether you're a single maupun father. Maupun saudara apa you're a what, kawin lagi. Getting married again. Nah, saya yang mengatakan nah, buat saudara. Guys,
Selalu anak itu. The kid always. Punya defense. Always has a defense. Tetapi saudara punya asam garam. Di mana saudara merasa saudara gagal. Where you feel like you fail. Saudara belajar untuk berbenah. You try to untuk mendudukkan diri saudara dengan baik. In a good position. Dan saudara bertekad and you guys are strong untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. The best for your kids. Nah, tetapi anak itu, but that kid, dia tidak melakukan. They never do. Yang dia lakukan, what they do, defend is defend. Menurut according pemikirannya dia sendiri. To their own thoughts. Nah, seharusnya anak ini mengerti bahwa itu that membuat dia makes them ada di box. In a box. Jadi, ya, saudara, you understand everybody? Dia tidak akan bisa keluar di dalam they box. Will never be able to go out of the box. Yang hanya ada pikirannya saja. Yeah, which is only in the padahal box. Orang tuanya jauh lebih matang. Parent is more knowing. Dari apa yang dia pikir, anak itu pikir. That child can think. Mungkin sudah bertanya, dari they mana? Say, justru dari pengalamannya mereka. It's in their experience. Mereka hanya baru bisa jadi they can only teenager. Now be a teenager. Mereka belum jadi orang they tua. Haven't been a parent yet. Jadi dia tidak pernah merasakan dia jadi orang tua. What it's like to be a parent. Ukurannya mereka their teenager. Measurement is a teenager. Tapi ukuran orang tua a parent's measurement. Itu adalah baik yang kanak-kanak maupun sampai dewasa. Why? Karena dia mengalaminya sudah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu persis sudah. Nah makanya saya katakan di depan bahwa umur 18 tahun itu tidak boleh dia keluar. Kenapa? Masih begini sudah. Pak, ada yang mature. Menurut pemikiran dia sendiri. Nah makanya saudara seperti saya katakan tadi, kedua anak saya ini, kenapa itu bisa terjadi? Nah, dengar baik-baik perkataan Ayub ini, saudara. Judul perikopnya itu apa, saudara? Ayub 37. Tujuan sengsara ialah apa? Pertobatan. Buat mereka ngikutin orang tuanya. Follow their parents. It's difficult. It's difficult. Karena tidak sesuai dengan masanya dia. Because it's not according to what they want. Misalkan. For example. Kalau umur anak-anak saya umur 20. If my kid is 21 atau 18. Or 18. Apa sih yang dia inginkan dari hidup itu? What do they want from their life? Dia mau cari jati dirinya. They want to try to find something for themselves. Dia mau ngikutin gaya mode. They want to follow the models. Contohnya. For sekarang example, ini. For like today. K-pop. Is K-pop. Ya, yeah, K-pop ya. Yeah. K-pop ya. Ya, terus apa lagi yang anime, dulu? Anime, TikTok. TikTok. Ya, yeah. Bahkan sekarang orang tua pun juga ada yang ikut TikTok. Parents follow TikTok. Makanya saya mengatakan buat saudara. Tell you guys. Pada malam hari ini, tonight, defend itu belum tentu itu benar. Is doesn't mean it's right. Menurut dia sengsara. According to them. Kalau ngikutin orang tua. Apalagi kalau dia sudah punya pacar. Or they already have a. Kadang dia sembunyikan. Significant others. Tidak bisa ngomong. They cannot talk. Letter lock. Letter lock itu langsung to the point. To the point. Dia mau defend dulu. They wanna play defense. Dia mau susun strategi dulu. Put a strategy. Untuk so. Mengumpulkan kekuatannya dia supaya orang tuanya setuju so that parent can be with supporting them. Nah sesungguhnya really, orang tuanya the parent memberitahu dia is telling them, jangan pacaran dulu don't date first. Kenapa? Why? Karena belum waktunya. Because it's not time. Seperti saya katakan like di depan, kamu tidak bisa you cannot mendisiplinkan hidup kamu. Your life. Tapi menurut dia, according to them, saya sudah bisa. I can already do that. Nah, Tuhan, nah, Tuhan itu pernah bicara gini di dalam firman. Setialah kamu be loyal dalam perkara-perkara yang kecil. The small things. Nanti Tuhan akan berikan kamu perkara yang besar. And God will give you the big. Maksudnya gini, saudara. What it means is this. Kalau kita di dalam ruang lingkup keluarga, the family yang sungguh sudah diatur, is already been organized untuk semuanya terbuka, so that everything is open. Itu keluarga loh, yang satu darah. That's just family. That's one. Kalau itu tidak bisa terbuka if you cannot be open, dengan baik, well.
bagaimana kamu berhubungan dengan orang luar yang tidak sedara daging sama kamu. That is not one blood, one flesh with you. Kamu akan banyak problem nantinya. More, a lot of problems later. Karena firman Tuhan ngomong jelas sekali, the word of God says very clear, pergaulan yang buruk a relationship that's, merusak kebiasaan yang baik. That is bad. Tapi justru yang disenengin anak-anak muda, good habits, itu pergaulan yang buruk. The youth likes to, makanya waktu mau mengikut peraturan orang tuanya, so when they wanna follow, dia merasa berat hati. The parents, they feel, tapi tujuannya orang tua itu, the parents, ini yang benar ya saudara ya, tujuan orang tuanya yang lurus, the parents, dia mau anaknya they want mempunyai masa depan yang bagus. To have a good future. Ya, saudara agree ya sama saya ya saudara ya. Menuju apa, masa depan yang cemerlang. To have a kalau good perlu, future for them. Lebih hebat daripada orang tuanya. And maybe even better. Nah, waktu itu disodorkan. But when that's given, mereka kenapa give up? Them, they give up. Kenapa mereka back off? How come they back off? Karena defense-nya dia. Because of their defense. Nah, defense itu now, their defense bisa dihancurkan. Can be destroyed. Tadi yang seperti saya istri saya katakan, like kalau saudara sama saya, if you and I duduk sit down sebelum tidur before we sleep, atau bangun pagi wake up in the morning, sebelum activity, before activity, dengan apa? Dengan firman. With the word of God. Mau nggak mau, whether they want to or not, pekerjaan berat, betul. It's pekerjaan very berat. Hard work. Yeah, tetapi sekarang cus ada di tangan saudara. Cus is in your hands. Apakah saudara mau kehilangan anak saudara? Want to lose your kid? Dia hidupnya babak belur. And their life is hancur-hancuran. Destroyed. Atau or saudara tired sedikit, capek you guys, sedikit. Tired a little bit and hard work. A tapi bit, anak but saudara your kid menuju masa depan harapan. Have a good, hopeful future. Nah, kenapa anak itu defend? How come that kid is defend? Where's my glasses? Nah, ayat yang ke-14. Verse 14. Tadi judul berikutnya tujuan sengsara ialah apa? Pertobatan. Mereka anak-anak teenagers zaman sekarang susah untuk sengsara. Boleh orang boleh dihitung dengan jari tangan yang mau. Tapi pada umumnya dia pikir apa yang dia buat benar. They do things that they think that's right. Lihat ayat 14. Look at verse 14. Nyawa mereka binasa di masa apa? They die in youth. Kenapa nyawa mereka binasa di masa muda? Ayat 13. Verse 13. Orang-orang yang fasik hatinya, ngapain? Menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak apa? Minta tolong. Kalau mereka apa? Terbeleng, apa dibelenggunya. Nah, jadi saya mengatakan buat saudara hari ini, dia pikir mereka terbelenggu karena apa? Karena malas baca firman. Dia terbelenggu karena apa? Karena mamanya cerewet, bapaknya cerewet. Tapi apa yang dikatakan itu, that's the truth. They say is the truth. Karena orang fasik itu hatinya menyimpan apa? Kemarahan. Will store up wrath. Maunya yang jahat saja. The bad things. Dia berpikir they hanya untuk dirinya saja. Only for themselves. Dia tidak berpikir untuk keseluruhannya. For everything. Atau short untuk pikirannya. Bukan untuk masa depannya. And it's not for their future. Sedangkan orang tua, whereas the parent, contoh melihat orang, example, orang tua somebody, punya feel, wah ini kurang bagus sama kamu nih, sama cara, jangan ini dah, berdoa dulu dah. Orang tua lebih tajam. Kenapa? Karena dia sudah makan asam garamnya. Because they've already eaten the salt. Makanya saya mengatakan buat saudara, guys, seperti saya agree banget saudara, kenapa? Really karena itu yang kita lakukan, bahwa kita duduk bersama-sama because dengan anak. Saya tahu atas malah awalnya saudara, ada yang malas-malasan, ada yang mau tidur. Saudara jangan kalah dengan situasi dan kondisi. Lose to the situation or the condition. Kenapa? Why? Anak kita juga perlu bertobat. Need to repent as well. Kenapa perlu bertobat? Karena menurut dia ini sengsara kalau duduk 10 menit aja sengsara buat dia, saudara, apalagi 1 jam. Let alone 1 hour. Makanya firman itu harus masuk. Word of God has to go in. Kenapa firman itu harus masuk? Saudara buka dulu saudara di dalam, guys, in 2 Timotius 3. 2 Timothy 3. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timothy 3 verse 13. 2 Timotius 3:16. Oh, 16. Yeah. Timothy 3 verse 16. 2:3.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah kenal? Sudah semua? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Nah, ini harus ngerti, saudara. This is something we have to understand. Kenapa? How come? Anak-anak zaman sekarang kids these days sudah menjauh dari firman are away from the word of God. Karena tidak mau dididik. Because they don't want to be taught, disciplined. Makanya dia taruh defense-nya dulu, pertahanannya dulu, untuk meyakinkan orang tua. Ensure the parent, supaya orang tuanya percaya. So the parent can nah, sebagai orang tua, saudara parent, harus mengecek. You have to check. Saudara harus melihat. You have to see. Konsisten nggak? Apa yang dikatakan? With what they're saying. Tapi kalau tidak konsisten, consistent, itu saudara harus koreksi. You guys have to correct. Mau saudara anaknya satu, anaknya mau lima, kid, mau sepuluh, mau dua, mau tiga, three, saudara two, harus koreksi. You guys have to correct. Kalau marah, if they get mad, kalau dia kesel, if they're upset, ini ayat saudara. And this is the verse, jika guys, saudara tidak lakukan, if you don't do, sesuai dengan firman, according to the word of God, maka ayat 14, ayat 36, ayat 14 tadi, nyawa mereka binasa di masa muda. Be foolish in their later. Saudara lihat future. Berapa banyak? You see how many narkoba, that are drugs, drug, that drug, gang, gang, free sex, free sex. Dan dia mau buat apa and saja. They do whatever they want. Ujungnya kemana? In the end, where they go? Something happen. Something happen. Orang lain tidak akan pernah menolong and anak saudara. Nobody's gonna help your kid. Tetapi kembalinya ke but orang tua. They always go back to the parent. Kita harus berpikir untuk itu. We have to think about that. Firman Tuhan itu sudah jelas mendudukan, menghancurkan pertahanannya anak-anak kita. The strongholds of their kids. Kita untuk mengubah anak kita. For us to change people to people, it's not people easy. To people is not easy. Nanti ya saudara ya. Yeah, makanya yeah, kita harus taruh dia mengerti kebenaran. To understand. Kenapa? Kebenaran itu spiritual. Because this is spiritual. Ini supaya kita mesti kasih tahu ke anak mudanya juga. Karena kalau ke orang tuanya mungkin dia punya desire untuk mendidik anak-anaknya. Yeah. Tapi ini mesti anak-anak muda tahu posisinya apa. Iya. Yeah. Makanya so saya memberikan malam hari ini baru basicnya. Jadi kita tidak memberikan secara langsung. Kaget-kaget tadi anak-anak muda sudah. Shock. Jadi kita mau setiap Senin ini tadi saya katakan di depan. Kita akan berbicara, berbahas dulu beberapa hari. Untuk teenager, for teenagers, supaya apa? So that what? Supaya betul-betul. So they can really, really. Anak-anak ini mengerti, will understand akan kebenarannya Tuhan. About the truth of God. Karena di apa istilahnya itu defend dia. Defense. Itu tidak 100%. 100%. Itu benar. Right. Jadi anak-anak saudara so harus diberitahu, bukan hanya orang tua saja not yang bertobat, tetapi justru teenager perlu bertobat. Teenager also needs to repent. Sekarang, gitu ya. Yeah. Jadi saya berharap untuk is, mereka mengerti. Ini alasan yang kedua. Jadi kalau kita nggak kasih tahu ayat ini, excuse if they're not given this verse. Mereka tidak akan sadar, saudara. They're not going to understand. Ya. Yeah. Coba next, sekarang, Feta. Coba next, Feta. Why am I terikat with my phone? Ya. Kenapa kamu terikat? Jadi kamu harus ngerti kenapa kamu suka cell phone. Why do I like my cell phone? Because in the pandemic, there's no one besides family to talk to. And sometimes, if you're around family a lot, or like the same people, Boring. So it's either I'm on my phone or I go outside boring. And yes, you're very you're not even cool. No. Okay, cool. Oh yeah, you're not. It's either I'm bored and go on my phone, or I go outside and I dance, and that's the two things that I do. And then occasionally, when mommy tells me to cuci piring, I say yes, and then an hour later I don't do it, and she gets mad at me, and then I go do it. Yeah. Nah, ini anak saya yang perempuan nih, saudara. My kid and the girl. Wait, everybody. Cooking too. Not just cooking. Yeah? Yeah. Hal yang sama. It's the same thing.
Dia memberitahu buat ke kita semua. Telling, she's saya boring. I'm boring. Kenapa saya mau main cell phone? How come I wanna play cell phone? Supaya saya happy. So I can be happy. Terus saya nolong apa and orang tua suruh apa masak dan lain sebagainya. Ya, saya tidak akan bisa menjelaskan sampai tuntas hari ini. I cannot. Hanya tiga karena waktunya. Nah, hal yang sama. It's the same thing. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Itu defense. There's the defense. Cuma nanti lain waktu. Anak saya yang kedua. Anak saya yang dua ini tidak boleh ngopi. Lihat saudara, semuanya tiga-tiganya menunjukkan defense. Defense. Nah, inilah yang harus dipecahkan. Tiga-tiga anak saya all tidak pernah berkata, said, I make mistake. I make mistake. I wanna born again. I wanna born again. I don't wanna do it anymore. I don't wanna do it. Itu lain, saudara. This is different, everybody. Yeah, itu lain. This is all different. Selalu berkata, aku say, boring. I'm boring. Untuk menunjukkan, maksud aku nggak boleh. How come I cannot? Aku nggak suka. I don't like. That's make sense, saudara. Does that make sense, everybody? Kita datang kepada Tuhan, to God, bertobat, nggak berkata Tuhan, because God, itu because of them, situasinya, because situasi, karena aku nggak salah. Because I'm not wrong. Kita nggak bisa defend, sudah. We cannot defend you guys. Makanya ayat ini bagus banget. Verse is very ayat 36 ayat 14 ini. Orang fasik nggak bisa ngerti Tuhan, kenapa? Karena marahnya itu loh, saudara. Kalau udah marah kalau upacara, namanya orang fasik. Orang fasik selalu merencanakan kejahatan buat orang lain. Bukan hanya orang fasik, kadangkala kita pun sebelum terjadi something udah defend dulu, saudara. Nah, itu yang harus dihancurkan. That is something that we have to lewat apa? With doanya what? Kita. With our prayer. Lewat apa? With what? Paling utama, with yang paling good, itu firman. That's worth is the word of God. Karena firman itu hidup banget. Because the word of God is very alive. Makanya and harus ada kumpul dengan keluarga. Jangan dibuat vacation. Family, terus-menerus. Bukan nggak boleh, silahkan. Cannot, cuma harus dikasih firman yang mau nambahin. You want to add something, yeah. Wife? Enggak, ini untuk anak-anak. No, jadi kalau Dedi kan tujuannya ke so, orang tuanya. Enggak, tujuannya bukan untuk anak, untuk orang tuanya juga, untuk anaknya juga. Maksudnya anak-anak itu selalu defending. Iya. Dia jadi selalu mau ada pertahanan. Poinnya, tapi kalau ini mengatasi apa? Bagaimana caranya menghadapi seperti yang mereka lakukan ini kan? Kan mereka bilang katanya, oh karena ini, karena itu, karena ini, karena A, B, C, D, ya kan? Tapi sebetulnya mereka hanya mau defend doang kan, hanya tapi in reality it's not like that, right? Yeah, so I'm wrong. What I shouldn't have make my brothers and sisters into a corporation, but it just happened naturally. So. Jadi emang. Yes, I'm wrong for being bored. Kadang-kadang memang realitasnya begitu, saudara. Karena mereka biasa bergaul dengan teman-temannya, gitu kan. Memang mereka biasa devotion, tapi juga memang pandemik ini menimbulkan sesuatu yang apa kebiasaan baru ya, yaitu apa? Diam di kamar dengan cell phone. Yes. Tapi itu tergantung daripada saudara dan saya, orang sebagai orang tua, gimana menghadapi mereka gitu ya. Supaya mereka tetap dalam jalur Tuhan, supaya mereka tetap dalam firman Tuhan, dan juga supaya anaknya tetap dalam kebenaran firman ya. Memang mereka kadang-kadang hanya untuk, oh, what are you doing? Kadang-kadang kita kan suka buka pintunya, what are you doing? Saya nggak biasain anak-anak untuk lock their door. Kadang-kadang orang bilang, oh, kan untuk my privacy. And you know what, if you have, if you want to be like a, have a privacy, you rent your room. Outside, memang gitu. Jadi kalau selama you inside in my house, nggak ada privacy. Maksudnya saya bukan masalah privacy ini ya. Tapi at least kita harus masuk dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan, kita harus tahu, gitu. Jadi, hal-hal yang negatif-negatif itu supaya dicegah dan diantisipasi. Karena banyak orang-orang, anak-anak Tuhan ini, anak-anak muda ini, kadang-kadang mereka menggampangkan karena pikir, ah, boring, seperti Veta bilang. Karena boring, nggak bisa ngapa-ngapain, padahal banyak waktu yang bisa dilakukan kalau misalkan mengerti dan sadar dengan firman Tuhan, kan bisa baca satu. Kalau kamu use your time wisely, satu bulan habis kali Alkitab, right? Mm-hmm. You read the Bible from the beginning, the Genesis to Revelation, done, right? You can done ini faster gitu kan? Kalau misalkan kamu ada waktu, ya kenapa mesti
bilang apa namanya? Oh, melakukan ini untuk cellphone karena mengatasi boring. Kenapa cellphone yang harus biaya itu, ya kan? Nah, sekarang gimana caranya supaya anak-anak ini tidak selalu dengan cellphone-nya? Itu poinnya yang mau kita ituin, ya kan? Anak-anak pastinya memang dengan firman Tuhan, kan? Nah, orang tuanya pasti membimbing dengan firman Tuhan yang tadi sudah Daddy bilang. Tapi gimana caranya mereka nggak boring? Gitu. Yang jelas, mereka tuh harus tahu, kamu-kamu itu pada harus tahu, bahwa kamu tuh sudah diketahui Tuhan dan sudah dipilih Tuhan sejak semula. Bukan Jeremiah 1. Jeremiah. Jeremiah 1. So, God create you in purpose. Jadi bukan asal jadi, bukan jadi karena kayak iseng-iseng di dunia. Baca Jeremiah First Jeremiah 5. Oke. Okay. Ketemu. That's what? Yeah. Dan dua tiga before, sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu dulu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari keringat, aku telah memutuskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup kita semua, you guys. Jadi jangan pikir, oke, mama dan nggak tahu apa yang saya lakukan dengan my cell phone. Ya, mungkin saudara stalking others, like mungkin ya dalam nama Yesus jangan sampai ke porn apa something yang tentang yang nggak benar ya. Tapi whenever you try to do that, you remember you can hide from your parents, but you cannot hide from God. Because look at this first, before you're born, before God shape you, God already knows who you are, right? What you did, what you do, kamu, Tuhan udah tahu apa yang kamu lakukan, apa yang mau kamu lakukan, Tuhan tahu loh. So, tetap misalkan anak berbohong sama orang tua, it's easy to lie to the parents, right? Gampang untuk berbohong. Tapi remember, God knows everything, right? Lihat nih, ayat ini kan bilang, sebelum aku membentuk engkau, before I form you in the womb of mothers, right? Mm-hmm. Tuhan tahu everything. So rather you in the kamar mandi lagi ngapain dengan cellphone-nya atau di kamar dengan ngapa? Nah itu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu di samping kamu, ngelihat kamu. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Aku menetapkan the end of the verse. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Terus kita loncat. Ayat 7. Baca. Bagian pada Jeremiah apa? Janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapa pun yang kau putus, janganlah kau pergi. Dan apapun yang kukatakan kepadamu, harus kau sampaikan. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai kau untuk melepaskan kau dengan firman Tuhan. Jadi kemanapun Tuhan, kemanapun Tuhan mau utus kamu, mungkin you in the middle of your friends, right? Saksikan firman Tuhan. Tuhan bilang jangan takut karena Tuhan menyertai. Jangan pikir oh you are a Bible man, Bible boy or something. Kan kadang-kadang diledek-ledekin orang Bible man, Bible boy. Nggak usah takut karena itu yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak muda like you guys. Look Jeremiah. Jangan pikir oh I'm still young. I want to do the fun things before I die. Before I'm old, right? Tapi ini Tuhan bilang, even though kamu dari dalam kandungan, Tuhan udah tahu. Jadi be careful with your life. What you did, what you do, what you're gonna do, God knows. Iya kan? Nah, jadi ingat bahwa Tuhan tuh put you in this
house put you in this family, jangan pikir oh salah gue ada di family ini gitu, salah gue dilahirkan, enggak pernah salah Tuhan, enggak pernah salah Tuhan, have purpose in every person's life, benar nggak? Iya kan? Yeah. Jadi jangan sia-siakan apa yang waktu yang Tuhan sudah beri. Nah, buka lagi ini, Mami, kalau Mami cuma untuk anak-anaknya, kalau Dedi yang itu aja. Nah, buka lagi. Amsal 1. Ya, ibu-ibu yang di rumah kalau punya anak kasih ayat-ayat gini. Supaya mereka lebih aware bahwa orang tua enggak tahu tapi anak-anak pasti tahu, Tuhan pasti tahu. Nih, di dunia yang kemarin counseling itu karena pengaruh teman sehingga dia bisa rebel sama orang tuanya, pengaruh teman pergaulan sehingga dia bisa rebel sama orang tuanya. Nah, ini Tuhan ngomong apa? Amsal 1 ayat 11. If they say, stop dulu. Sometimes people mau ajak, hang out bareng, you drink, try this, try that, try the drugs. It's okay only one time. Me, this Bible say, let's go sex. Let's go find a girl and we going somewhere to doing something like adultery. Look this first. What God say? Baca Inggris. My son, if sinners intend to you, do not consent. Nah, jangan ikut. Sorry. At 11. Jika menghadang darah, biarlah kita menginginkan orang yang tak bersalah dan tidak semena-mena. Biarlah kita menang terus sampai 16. Biarlah kita menelan mereka hidup. Biarlah kita menelan mereka hidup seperti orang mati bulat-bulat seperti mereka yang bulat. Kita akan mendapat berbagai pencerahan yang berharga. Kita akan mendapat berbagai pencerahan yang berharga. Ayat 15, garis bawahi. Jadi hati-hati with your life. Jangan asal pikir, oh, my life is my life. No. God create you. God form you. Since the beginning, since nothing. To be like this, God knows everything. So be careful with your life. Be careful every step in your life. God knows what you're going to do. What's in your mind. What's in your heart. God knows everything. So don't be a full person, kata Beli kan, full person. Jangan menjadi orang fasik. Foolish person, right? Kalau orang fasik apa? Foolish person. Foolish. Don't be a foolish person, but be a righteous person. Even though young. Oh, jadi ingat nih, ada di satu ayat di 1 Timotius 4. Coba 1 Timotius 4 ayat 12. Nih, baca ya. This is yang harusnya anak-anak muda tahu. Ayat 12, 23. Janganlah seorang pun menganggap engkau terdapat. First Timothy 4, verse 12. Jadi teladan even though you're young, you're supposed to be teladan dalam apa, your word, your attitude, behavior. Nah, ini yang harus dilakukan. Jangan cuma cell phone aja.
apa namanya, yang diutamakan. God supposed to be the number one priority in your life. Jadi yeah, harus nomor satu, jangan cell phone yang nomor satu. Iya kan? Yes. Jadi cell phone oke, okay, bagus untuk excuse gitu. Oh, because saya boring. Oh, because saya untuk nolong yeah, orang tua. Tapi in other side, in the other hand, actually you do something that you're on, right? Iya kan? Jadi gitu. Ya, oh, jadi gitu saudara. Jadi yang pertama, saya tadi ngajar untuk divine-nya itu harus dipatahkan supaya dia bertobat. Mm-hmm. Waktu dia bertobat, maka istri saya tadi memberitahu contohnya itulah firman yang harus dilakukan untuk anak-anak muda. Bahwa dari awalnya adalah Yeremia itu sudah dari kandungan itu, untuk anak-anak muda ini harus tahu juga, mm-hmm, kamu itu adalah seorang anak Tuhan, mm-hmm, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amen. Nah, sesudah itu pun anak istri saya juga sudah ngomongin, sekalipun kamu jangan takut, kamu masih muda. Kamu itu harus tidak takut, jangan kehilangan dengan segala sesuatu yang ada padamu hingga kamu dimusuhin atau kamu dikucilkan. Jangan takut gitu. Karena firman Tuhan itu juga berkata untuk anak-anak muda, kamu harus jadi apa? Teladan bagi setiap orang. Kamu harus jadi salt and light. Gitu ya. Malam ini jadi ada dua yang kita dapat, yaitu kita harus, anak-anak muda ini pertahanannya harus dihancurkan dulu gitu. Sampai dia bisa bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu sudah dihancurkan, lewat apa? Lewat doanya orang tua. Nah, begitu dia berdoa, begitu dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dia harus makan firman. Dia harus tahu tujuannya. Kalau bentengnya belum diambrokan, dia akan sulit untuk menerimanya. Makanya kekristenan itu adalah bukan sebuah istilahnya itu apa namanya agama, tetapi pengalaman pribadi bersama Tuhan. Anak-anak muda ini harus punya pengalaman pribadi. Begitu punya pengalaman pribadi, otomatis dia akan meninggalkan hal-hal yang fasik, nggak boleh jadi orang fasik. Makanya firman Tuhan itu akan mengajar dia, akan mendidik dia, dia tahu, nih lo, kamu itu harus hidup seperti apa, kata firman. Kamu harus apa? Menginjil, kamu anakku, aku sudah mati untuk kamu, gitu. Dan yang kedua, kamu harus bertanggung jawab akan dirimu, yaitu apa? Tingkah lakumu, tutur katamu, perbuatanmu, gitu. Kamu tidak boleh menomorsatukan telepon, yang harus kamu satukan siapa? Tuhanmu. Nah, itu ya. Malam ini kita belajar itu untuk anak-anak muda juga harus tahu, saudara jangan against dengan orang tuamu, gitu loh. Karena dia sudah makan asam, makan garam, kamu hanya mikirin untuk kamu sendiri. Tapi orang tuamu mikirin untuk kamu, ya. Jadi gitu ya, saudara ya. Jadi kita belajar untuk dua ini supaya saya harap dengan apa yang kita share malam hari ini supaya saudara apa bisa bermanfaat buat saudara, khususnya untuk anak-anak teenager, ya. Amin. Dan sekali lagi saya hanya ngasih tahu buat saudara, bagi orang tua juga jangan give up, ya. Buat anak-anak harus sadar bahwa orang tua kamu jauh lebih berpengertian, apa lebih jauh makan asam garamnya gitu loh. Jangan taruh bentengnya dulu, nggak boleh begitu. Kita harus mengakui bahwa kita ini memang minim pengetahuan. Jadi biarlah orang tua kita itu mendidik kita dengan baik. Nah, begitu bertobat, itu tadi yang saya katakan, masuk firman Tuhan. Hantem terus dengan firman Tuhan, supaya dia tahu tujuan hidupnya dia. Saya nggak takut kehilangan teman, karena aku punya family. Gitu, saudara ya. Aku tetap mempertahankan firman Tuhan. Jadi dua itu hal yang kita pelajari malam hari ini. Nah, sebelum kita selesai, sorry, ini ada yang masuk lagi. Tadi itu early kita, ya. Kita di sini ada apa yang ulang tahun, ada Alexander Yabumoto, dan Jeffrey Lim, ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Ibu Alexander Yabumoto dan Jeff. Itu Alexander suaminya si Sylvie. Iya, ini Alexander. Iya, bukan Bu. Oh iya, sorry. Alexander Yabumoto, sorry, sir. Dan Jeffrey Lim hari ini.
Shalom Toar, Wan Ling, dan Jovan, Jaden, Alison, dan Ibu Melan, shalom. Ibu Fiti, shalom. Ibu Ami, Pak Joni, shalom. Terus untuk menyingkat waktu ya saudara ya. Oke, ini sudah. Banyak ya. Iya. Ini sudah. Shalom Eva Rugun, Pastor Shalom. PS itu Pastor bukan? Iya. Oh iya, ini Bu Eva. Bu Eva. Okay. Shalom. Ya, Eva Poluan. Oke, sudah. Ibu Sheriko, shalom Pak shalom. Jeffrey, John James sama Yori ya. Shalom. Semuanya sudah, Pak Hermanus. Terus semuanya sisa say great, good, great. Really great. Yeah. Terus, shalom. Shalom. Ibu Fania, shalom. Shalom. Pak Peter, shalom. Ibu Eni, shalom. Keke. 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 Atau lagi? Devon. Devon, ya. Yeah. Oke, okay. Shalom Pak Robin. Buasa Meo, shalom. Semangat anak-anak. Oke, okay. Thank you. Kita akan masuk dalam doa. Semua anak-anak good pastinya. Yeah. They all success, they all good. Kita harus percaya anak kita jadi anak pinter, amen. Anak baik, mm-hmm. Anak diberkati, amen. Anak yang luar biasa. Amen. 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 Anak amen. Tuhan. Oke, ya. Oke, great berdoa, great. Thank you, Lord, for today, Lord. Thank you, Lord, for gathering us here, Lord. We continue to pray, Lord, for each and individual families, Lord, out here. And we pray for Tante Susan, Lord, and her family, Lord. We bless her and guide her. And the same goes with the Silalahi family. You continue to bless them, Lord, from Tante Wanti, Tante Aprina, Rizma, Aprilia. Also, Ongadiaria, Tante Elizabeth, and Tante Aprina as well, Lord. You continue to bless them and their families, Lord, abundantly, Lord. And we continue to pray for Tia Lisa and Kajojo as well, Lord, and Peña. You bless them and guide them. The same goes with Cesar, Tanta Lili, and Justin as well, Lord. You continue to bless them, Lord, abundantly, Lord. And we pray for Amelia Simabu. You continue to bless her and her family. The same goes with Tanta Yulia. We bow, oh Lord, and bless Olivia and Tanta Puspa as well, Lord. And any situation that they're going through or facing, Lord, you continue to bless her. And we pray for Hermano Santander Lenlen as well, Lord. You continue to bless both of them, Lord, and their families, Lord, and their kids, in whatever struggles or circumstances that they're going through. We pray for Tanta Swan as well, Lord. You continue to bless her and her family. And the same goes with Mel and Mina Sofia as well. You bless them and their family, Lord, and Tanta Nona. And we pray for Tanta Nofi, William, Chris, and Caroline as well. And the same goes with Matthew, Naomi, and Matthew as well, Lord. You continue to bless them and their family, Lord, day by day. And we pray for Tanta Pati and Piti as well, Lord. You continue to bless her and her family. And the same goes with Jewel, Tiffany, and also Tanta Diffy as well, Lord. You continue to bless them, Lord, and guide them, Lord. And we pray for everyone else that's still tuning in and live stream, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Dear Lord, thank you for today. Thank you for what you've given us today. We'd like to pray for Tanta Melda, Lord Jesus. Please guide her and bless her and protect her and her family, Lord Jesus. We also like to pray for Tanta Yulia. We bow, Lord Jesus. Please bless her wherever she's at, wherever she goes, Lord. We also like to pray for Tanta Emmy and Omambaro, Jesus, and bless their family and bless their grandchildren, Lord Jesus. And we would also like to pray for Tanta Puspa, Lord Jesus. Please bless Tanta Puspa, guide her and protect her, Lord. We also like to pray for Tanta Wanling, Lord Jesus. Please bless Tanta Wanling and Thar and Jin and Jofan and Allison, Lord Jesus. Please guide them and bless them and protect them with your blood, Lord. We also would like to pray for Tanta Ami and Tanta Yanti and Ombudi, Lord Jesus. Please bless them, Lord Jesus. We also would like to pray for Tanta Net and Tata Lika, Lord Jesus, and Kalka, Lord Jesus, please bless them and guide them and protect their family, Lord. We also like to pray for Tata Iba, Rungum, Lord Jesus, please bless them, Lord Jesus, and guide their family, Lord. We also would like to pray for Tata Lucia and Philip, Lord Jesus, please bless their family, Lord. We also like to pray for Tata Efa, Mutroi, Shamanid, and Lord Jesus, please guide them and bless them. And we also would like to pray for the Lily, Cesar, and Justin, Lord Jesus, please bless them, protect their family. And we'd like to pray for Tanta Fania and Peter and KK and Avon, Lord Jesus. Please bless them and guide them, Lord Jesus. We also like to pray for Karobi, Lord Jesus. Please bless him wherever he's at, wherever he goes, Lord Jesus. And
We would like to pray for everybody who's still watching the live streaming, Lord Jesus. Please guide them and bless them and protect them with your blood. In Jesus' name, amen. Dear Jesus, thank you for today. Thank you for the blessing that you've given us today, Lord God. I pray that we'll be able to use it within our daily lives, Lord God, and that it opens our hearts and our minds, Lord Jesus, to correction from our mistakes, Lord God, so we can become one step closer to you, Lord Jesus. I pray for the health of each and every family here, Lord Jesus. I pray that your blood will cleanse ours, Lord Jesus, through your might, through your power, and through your Holy Spirit. Thank you for today, and you pray. Dear Jesus, thank you for today, Lord. Thank you for giving us today, Lord. I would like to pray for all the little people watching on the live stream. Please guide them in their education, their health, and also in the Bible studies. Every time they want to open the Bible, every time they want to read the Word of God, they'll draw more closer to you and obtain abundant blessing. And I also want to pray for the people of the world, Lord. For the people who are lost, give them the path of righteousness in the Lord, not the path of the crooked, so that they may lead towards you, Lord, and lead to the Lord, Lord, to get from the Almighty God. And for the people who are struggling, please give them strength to overcome the struggle and overcome with happiness and overcome with joy. And I also want to pray for the President and Government of Indonesia, United States, which is that you can power these people with authority so that they may use this power wise to learn so they can build a bigger and brighter future. Thank you for today, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah. Jesus, thank you for today. Thank you for today. If you protect all these young people, they don't let off this load so they can be safe out there while they're going outside and while they're coming back home. If you protect them and guide them. And also, I want to pray for all the pastors around the world, Lord, that we still drink. That are worshiping you, Lord, and doing healing services and just regular services, Lord. You protect them, Lord, and guide them so you can keep safe with their families, Lord, and their houses, Lord, in the name of Jesus. Amen. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, kiranya firman-Mu terus menguatkan kami, khususnya kepada anak-anak kami yang masih muda, biarlah mereka mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan sangat sayang kepada mereka, sehingga hidup mereka diprotek, dijaga oleh firman Tuhan, dan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami tahu Tuhan, orang tua tidak bisa mengawasi mereka 24 jam, but we know that God always watch over them. Tuhan selalu memperhatikan mereka 24 hours and the Holy Spirit always with them. Tuhan, kami percaya pergaulan yang buruk akan dijauhkan daripada anak-anak kami. Mereka akan menjadi anak-anak yang baik kalau mereka mendapat pasangan-pasangan hidup yang baik yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Jauhkan pasangan-pasangan hidup yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan, kalau pasangannya dari Tuhan, kami percaya dia lebih mendekatkan kepada Tuhan, memberikan yang baik tentang kebenaran firman. Tuhan, kami berdoa buat pasangan-pasangan hidup anak-anak kami, keluarga kami, supaya mereka mengerti bahwa pasangan yang dari Tuhan, pasangan yang selalu membawa mereka lebih dekat lagi kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak kami semua yang di rumah juga, biar mereka menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, selalu menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup dalam jalan firman Tuhan saja. Kami berdoa khusus yang berulang tahun, Pak Jeffrey Lim, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa biar Kau kuduskan Pak Jeffrey Lim dengan darah-Mu, Tuhan, supaya menjadi bapa yang baik, bapa yang bijaksana, yang membawa istri anak-anaknya masuk dalam kerajaan surga, menjadi imam yang kudus di dalam keluarganya, sehingga firman Tuhan saja yang berada di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Tuhan diagungkan, ditinggikan dalam rumah tangga mereka, memberkati di hari ulang tahunnya, biar Tuhan berkati apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, selalu berhasil. Kami serahkan juga Alexander ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati Alexander, Tuhan, biar terus Tuhan pimpin di dalam kehidupan kerohaniannya, di mana dia masih masih terus belajar untuk kebenaran firman, biar Tuhan, Engkau sendiri Roh Kudus yang membimbing dia. Kami tahu dia dari keturunan Jepang yang tidak mengerti tentang firman lebih banyak lagi, tapi kami percaya Tuhan, dengan adanya devotion yang dia lakukan setiap hari, Tuhan, dia mengerti siapa Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, yang selalu senantiasa membawa dia naik bukan turun, membawa dia selalu di atas bukan di bawah, membawa dia selalu diberkati. Kami berdoa buat apa yang dikerjakan oleh Alexander Yabumoto.
supaya Tuhan berkati apa yang dia kerjakan, pekerjaan-pekerjaan istrinya juga, biarlah menopang dalam doa selalu supaya semakin kuat di dalam iman percaya kepada Kristus. Dan kami berdoa Tuhan yang terbaik hadiah yang akan Kau berikan kepada Alexander Yabumoto ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, biar kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, Kau lindungi, Kau jagai dari pergaulan yang salah, karena hikmat marifat-Mu turun atas mereka, terlebih lagi roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Amen. Supaya apa yang mereka dengar, oleh firman didengar, oleh telinga mereka, firman Tuhan, biarlah Engkau melawat, menjamah, mempengaruhi seluruh kehidupan, roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran mereka. Makasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk yang sakit, Tuhan, untuk Ibu Afrina, Kau sembuhkan ya Tuhan, Yesus. Dalam nama Yesus, cabut kansernya, patahkan bibit-bibit kumannya, dan Ibu Afrina sembuh. Dan kami juga berdoa untuk Pak Joni, Tuhan lawat, dan berikanlah Tuhan ginjal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya ginjalnya itu baru dan diabetesnya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, berfungsi 100% ginjalnya. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Christian, Tuhan berikan usus yang baru supaya dalam berfungsi dan 100% Yesus. Dan 100% itu dapat berfungsi dengan baik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jika ada anak-anakmu yang sakit, apa itu sakit COVID atau sakit apapun. Dalam Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Yesus sembuh. Jika itu sakit penyakit COVID, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Virus, kuman, bakteri hancur dalam nama Yesus. Jika itu ada sakit-sakit yang lain dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami diciptakan dengan kesembuhan oleh daripada Tuhan, diciptakan sehat walafiat, dan dengan darah Yesus kami disembuhkan, semua penyakit dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika mereka ada kekurangan finansial, Tuhan berkat-Mu tercurah atas hidup mereka. Dan kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu, jemaat gereja JKI Miracle Center USA, dan juga ICET yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Tuhan, kasih setia-Mu boleh turun atas mereka. Jauhkan dari pergaulan yang salah, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik atau kecelakaan dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera kasih anugerah Tuhan turun atas kami semua. Dan sekali lagi kami menyerahkan anak-anak kami. Biar hidup mereka menjadi sukses, diberkati Tuhan. Amin. Dan terlebih lagi takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Thank you. Tuhan berkati. 1, 2, 3. Blessing, blessing, blessing.